Gelap lah bosku, gelap. Sekarang kita berada di tempat proyek baru. Proyek baru konsel 4 ekon. Ini pintunya. Dia punya ruang tamu. Wiring semua sudah siap. Sini ada satu ekon 2 horsepower. Saya sudah buat marking, so tinggal tunggu untuk potong lah. Kompresor dia dekat atas. Side ni bagus. Bersih saja. So, kita naik atas. Kita tengok di atas, guys. Ini dia punya mini office, tapi dia tidak pasang aircon. Oh, master room sini. Master room sini ada satu 1.5 horsepower. Ngam-ngam sejuk sajalah. So, master room dia ada besar sikit juga. So nanti dia punya pipe pergi sana sini di belakang sini, satu kali dengan hole bawah. So sini satu atas satu bawah, dekat belakang sinilah. Kita tengok dia punya bilik. Wiring semua sudah siap, tinggal alam saja. Oh, alam pun sudah siap. Sini 1.5 juga. Keluar sinilah, ke belakang sinilah. Sini. Nanti ekon sini satu baris lah. Ke bilik sebelah, ini dia punya toilet. Kita boleh pergi sebelah. Ikut sini, kongsi toilet. Sini pun ada satu. Sama juga pergi bawah, dia punya kompresor dari bawah. So ini sedikit saja. Saya rasa hari ini kita boleh siap. Kalau tak siap pun kita mesti sudah naik pipe lah. Water pipe yang susah sedikit, sebab kita mesti dari atas turun sampai bawah. Sudah sampai bawah, kita pergi longkang. Mau pinjam apa, Bay? Tep. 1 jam 5 ringgit. Oke. Kita letak kompresor atas sana pun boleh, tapi pipe panjang sedikit lah. So owner tak mau, sebab sana dia mau letak tangki. Oke, nanti tengok apa macam sambungan dia. Mantap. Aduh. Sekarang pukul 5.28. So kita baru siap saja. Cuma ada satu water pipe yang belum siap lah, tapi itu nanti kita sambung. Sebab kawasan taman ini berpagar, jadi security marah lah kalau kita kerja sampai pukul 6. Sini boleh buat sampai pukul 5 saja. So pukul 5 kita kemas-kemas barang dan kita mesti keluar lah. Oke, ini dia punya master room. Kita sudah buat tadi hack, sudah sapu juga, kita sudah jalan pipe. So, kita pakai pipe 19.9 mm untuk dalam dinding dan
19-19 mm untuk atas ceiling. Water pipe pula kita pakai 20 mm, size 20 mm. So, ini master room. Master room dia punya copper pipe naik atas ceiling, turun sini keluar sini. So dia punya kompresor nanti dinding sinilah, macam mula-mula saya cakap. Oke, kalau kamu nampak dalam ceiling kita pakai insulation yang besar. Oke, 19 mm. Dan copper pipe yang ini pula daripada hole dari bawah. Hole dari bawah sudah keluar di sini. Untuk bilik sebelah pula, kalau ikut plan sini dia punya mini office, tapi belum pasang aircon sebab lain hari mungkin dia mau pasang sini saja. Tapi dia ada tarik wiring untuk kipas, plug. Di sini pun ada plug. So bilik sebelah sini satu aircon. Sini satu aircon 1.5 horsepower. Nasib baik wire alam kita tidak potong, sebab saya sudah lukis sana wire alam. So saya punya kawan dia alert lah, dia tidak potong lah. Keluar sini. Untuk bilik sebelah ini toilet. Dua bilik ini kongsi toilet. Sudah ada air kah? Oh, sudah ada air. Oh guys, sudah ada air. Oh, so sistem plumbing dia sudah testing lah semua air. Sebelum semua siap dia kena jalan air dulu, takut ada leaking. So sini pun sama, kita sudah buat. Nasib baik wire alam tidak kena. Dan wire alam tuh memang dia tidak masuk conduct pipe lah, fleksibel apa semua memang dia tidak masuk untuk dalam dinding nih. Tapi untuk wiring semua kemas. Wiring ini dia punya kontraktor orang Indonesia, tapi dia bikin mantap lah. Dia punya pekerja orang Indonesia. So, semua kita sudah sapu bagian bawah. Kita tengok bagian bawah. Sini master room tadi lah. So dia punya kompresor dekat belakang sini dinding. Ini headphone. Kita tengok bagian bawah. Di bagian bawah tengok dia punya wiring nampak kemas, tapi wiring bukan kita buat lah. Sini biasanya bawah ini untuk bedroom. Kalau kamu nampak video-video saya yang lalu, bedroom dia ada ikon. Oh, tak boleh fokus ke. So ini dia tak mau pasang aircon. Ini bagian dapur lah. So sini tiada aircon. Orang lain biasa dia akan pasang aircon. Orang lain biasanya dia akan pasang satu aircon sini ataupun sini, sebab sini ruang untuk makan. Tapi dia ada letak plug untuk kipas. Ini wiring untuk sedut angin keluar. Suruh buat ruang sana. Ini
Ini oke lah, sini 4 ekon saja. Boleh pasang 6 atau 7 ekon, tapi dia pasang 4 ekon. Sini 1, 2 horsepower. Oke, kita punya insulation besar 19. Water pipe jalan sini. Water pipe jalan-jalan sini. Ini untuk master room punya water pipe. Kita belum siap. Tadi master room punya water pipe keluar sini. Boleh nampak. Ah, ini. Boleh nampak. Aduh. Sana. Nanti kita turun sini. Masuk dalam longkang. Sini ada longkang. Sampai belakang. Nah, itu sajalah. Macam biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe lah saya punya video. Bye bye. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang.